Okay, assalamualaikum sahabat. Tak ada apa, ini saja nak tunjuk je. Kadang-kadang ada yang tanya, gyro tu apa function dia bang? Oh, gyro tu function dia, biasanya gyro ni orang guna untuk drift. Okay. Dia punya function macam mana? Bila kita belok kanan tu, dia tarik balas sendiri. Gyro dia punya ni macam tu. Contohnya macam ni ya. Ni saya setting gyro. Radio link punya remote. Bila kita usik dia punya ni, nampak? Bila kita belok, dia akan kita setting lah dia punya agresif macam mana. Kita boleh setting nanti nak banyak mana macam mana kan. Macam radio link ni, kita kena nak matikan dia, kena cocok dekat bind punya ni lah. Bind punya apa orang cakap, button ni kan. Dekat sini cocok sekali bind. Lama-lama saya tekan 7 kali off untuk gyro. Bila hilang lampu merah, maknanya hilanglah gyro tu. Macam tu. Okey, ni dah hilang, tinggal lampu hijau. Jadinya gyro dah off. Macam tu je lah. Okey, nanti harap video ni boleh bagi ni sikit lah pada siapa-siapa yang tak tahu. Kalau crop dia biasanya orang tak pakai gyro, tak tahulah. Kalau dia nak main